kebimbangan sosial atau social anxiety disorder SAD juga dikenali sebagai fobia sosial atau penyakit malu patologikal dalam masyarakat umum. SAD, walaupun dianggap remeh dalam komuniti perubatan, namun ia juga boleh menjadi halangan dalam menjalankan kehidupan seharian. Mujurlah ia boleh dirawat. Keadaan ini agak biasa berlaku dan boleh terjadi dalam hampir 12% daripada populasi. SAD lebih kerap terjadi dalam golongan wanita. Menurut Manual Diagnostic dan Statistik V, Diagnostic and Statistical Manual V, DSM-V, SAD diagnosis apabila seseorang individu menghadapi rasa takut yang berterusan selama lebih daripada 6 bulan dalam situasi yang mana individu tersebut terdedah kepada pengamatan oleh orang awam. Kedua, situasi ini menyebabkan kebimbangan yang berlebihan dan mengganggu rutin kehidupan normalnya. Ketiga, gejala-gejala ini tidak berpunca daripada masalah perubatan. Wait a minute! Who are you? Kami ialah kumpulan 24. Kumpulan kami termasuk saya, Hong Liang, Afi Hakimi dan Sofia Alia. Okay. Apakah punca SAD? Seperti kebanyakan gangguan kebimbingan, punca SAD adalah disebabkan oleh pelbagai faktor. Antaranya ialah persekitaran, turun-temurun dan juga keadaan luar normal dan neurotransmitter di dalam otak. Neurotransmitters atau pemanca saraf adalah bahan kimia endogenik dalam badan yang membawa signal di antara neuron dan antara elemen penghubung saraf. Not bad, not bad. Now you. Bolehkah SAD diatasi? Ada beberapa rawatan yang berkesan untuk SAD. Termasuklah rawatan dalam bentuk ubat-ubatan dan terapi CBT, iaitu Cognitive Behavioral Therapy. Ubat-ubatan seperti Selective Syndromic Rectic Inhibitor SSRI digunakan sebagai rawatan peringkat pertama bagi SAD. Ia membantu meningkatkan jumlah neurotransmitter serotonin dan mengurangkan gejala kebimbangan. Hampir 80% pesakit menunjukkan peningkatan dan bertambah baik selepas 12 minggu rawatan. Rawatan psikologi seperti terapi CBT juga amat berkesan dalam membantu pesakit mengesan dan mengatasi fikiran-fikiran negatif. Misalnya, orang akan berfikir saya gila atau saya akan memalukan diri sendiri. Kemudian, perilaku seperti perbuatan menghindari situasi sosial akan disasarkan dan pesakit akan diberi matlamat yang membina. Contohnya, saya akan berbual dengan sekurang-kurangnya 2 orang di majlis hari ini. Ini merupakan salah satu bentuk latihan kemahiran sosial. Thank you.
Ya, itulah tadi perkongsian bersama pelajar Sekolah Menengah Sains Pendang dalam subjek pembangunan kendiri. Semoga dengan perkongsian sebentar tadi dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk viralkan video berkenaan atau kongsikan bersama rakan-rakan anda supaya kita dapat meningkatkan lagi pengetahuan kita semua berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh pelajar-pelajar tadi. So, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan like, dan jangan lupa untuk tekan button loceng untuk pastikan anda semua diupdate dengan video-video yang terbaru akan datang. So, terima kasih.